biasanya GG nih kalau tentang portal. Oke, okay, sabar. Wow. Guys. Anjir. Halo guys, welcome back to Trophy Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli, dan seperti biasa kita bakal melihat lagi Minecraft realistik seperti yang di judul dan seperti yang di part sebelumnya. Kalau aku lanjutin lagi 5 video yang dari si Amadeus ini di part selanjutnya, karena emang kalau dilanjutin bakal 20 menit durasi dan terlalu lama gak sih? Jadi langsung aja kita bakal lihat dari channel Amadeus lagi, dan let's go. Oke guys, langsung aja kita bakal lanjutin lagi. Dan sebelum video dimulai, aku pengen kalian untuk mensubscribe dulu channel si Amadeus. Cek di deskripsi ya. Tolong bener untuk kalian orang-orang baik, orang-orang yang ya pokoknya untuk kalian yang orang-orang baik yang nonton video ini, ya dibantu, disupport untuk Amadeus biar bisa ngebuat video-video realistik lagi. Dan jangan lupa di subscribe tolong lah ya. Semoga yang mau nge-subscribe channel dia diberikan kesehatan selalu, diberikan umur yang panjang, dan yang terbaik lah untuk kalian lah ya, orang-orang baik. Dan let's go, kita bakal lanjut lagi ke ultra realistic and portal. Biasanya kalau yang portal-portal bakal gak keren. Gak paham aku sumpah. Ya Allah, kapan aku bisa ngebuat kayak begini ya, versi aku sendiri gitu ngebuat. Mungkin aku bakal ngebuat pup versi realistik di Minecraft gitu. Hewan ada yang bisa pup beneran gitu. Tolong. Jorok sih Rapli anjir. Yang selanjutnya ada ultra realistic firework, kembang api. Let's go, kita bakal lihat versi dari Amadeus. Emang ini dibuat pas tahun baru apa gimana sih? Oh iya bener, pas tahun baru dia 31 Desember. Tapi jujur ini gokil banget ya. Untuk di bagian si ininya emang gak terlalu beda jauh, karena emang di Minecraft versi aslinya juga kurang lebih seperti itu ya. Tapi untuk di bagian ininya beda nih. Nah tuh, bagian pas naiknya. Aku kayak berasa lagi ada di kota tua ya. Just gak paham lagi dah lah guys. Oke, yang selanjutnya lagi ada ultra realistic emetis ya. Emetis George ini pasti ada di tempat ya nggak jauh lah, pasti di tempat emetis George nih, karena dia udah dimasuk gua begini. Dan kita bakal lihat seperti apa kerealistikan yang dibuat oleh Amadeus. Let's go. Ultra realistic emetis George. Shit. Ya Allah, kapan Minecraft beneran ada seperti ini ya? Guys. Kok bisa sih? Ini pakai apaan buatnya? Masih penasaran? Lihat loh, ini dari emetisnya kayak bener-bener. Bentar deh, di real life itu emetis itu apaan sih? Bukan diamond kan? Diamond ya diamond gitu. Emetis Geos itu kayak semacam blok apa ya kalau di real life ya? Emang ada gitu nama blok emetis? Aku gak paham sama Amadeus ya. Amadeus sumpah buat tanda gokil bener, serius dah gokil. Guys, jangan lupa lah pokoknya ya di subscribe channelnya Amadeus, aku taruh di deskripsi nanti. Dan ya, semakin kalian banyak yang nonton, semakin banyak yang nge-subscribe juga, aku yakin pasti dia semakin semangat ngebuatnya dan semakin banyak video baru dari dia. Aku yakin 1000% ya. Sepertinya sih. Let's go. Yang selanjutnya kita bakal coba ultra realistik lebah. Sumpah lebahnya serem banget ini. Lebahnya realistik banget tuh. Kalian geli gak sih ngeliatnya guys? Aku gak tau kenapa ya, di real life juga aku kalau ngeliat lebah tuh kayak agak ngeri gimana gitu. Dan ini agak seperti bener-bener di real life gak sih lebahnya? Lord Minecraft realistik. Ini dia ngebuat seakan-akan kayak kita tadi dari luar tiba-tiba masuk ke dalam sarang lebahnya. Apa jangan-jangan di dalam sarang lebah di dunia nyata juga seperti ini ya? Tuh lihat tekstur si lebahnya. The best. Aku no comment ya, pokoknya bener-bener keren bener dari si Amadeus ini. Let's go, kita bakal ke video yang terakhir tentang
Ultra Realistic Explosion. Oke guys, ini tentang Minecraft realistik tentang ledakan ya. Jadi kita bakal lihat kalau versi ledakan buatan dari dia serealistik apa. Dan kita bakal langsung lihat aja Ultra Realistic Explosion. Let's go. Ledakan realistik Minecraft versi. Ada pabrik karet kebakar. Ini asapnya hitam banget. Oke. Sumpah, aku pengen lihat lagi sekali lagi. Let's go. 1, 2, 3. Gokil banget, sumpah. Yaudah guys, mungkin kayaknya itu aja yang bisa aku reaction dari video si Amadeus di video kali ini. Jadi dia ada 10 video dan aku reviewnya di part 2 karena emang terlalu lama. Mungkin kalau misalnya aku mereview semuanya gitu. Dan yaudah, jadi untuk di part kali ini yang paling aku favoritin adalah di End Portal, karena yang portal-portal. Yaudah guys, mungkin kayaknya untuk video kali segini aja. Thank you banget ya udah nonton. Kalau misalnya kalian pengen aku mereaction lagi tentang Minecraft realistik, komen aja di bawah. Dan jangan lupa di subscribe channelnya si Amadeus, karena kalau kalian nge-subscribe channel dia, ya seperti yang gue bilang tadi, jujur kalau kreator itu semakin banyak yang nge-subscribe, semakin banyak yang ya view-nya semakin banyak juga, ya itu jujur ngebuat si kreatornya semangat ya, aku gak bohong. Ini kalau aku dari kreator ya, semakin videonya banyak yang nonton sama semakin banyak yang subscribe, emang itu ngebuat ya menambah sedikit semangat ke si kreator tersebut ya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe channelnya Amadeus. Dan untuk video kali ini segini dulu. Kalau juga tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Yaudah guys, mungkin kayak untuk video kali segini aja. Sekali lagi makasih buat Amadeus udah mau mengizinkan aku. Thanks untuk Amadeus. Dan untuk kalian yang mungkin nonton video ini, tolong bener ya, semoga kalian sehat selalu, diperpanjang umurnya. Dan aku tolong banget untuk kalian subscribe channel Amadeus kalau kalian nonton sampai menit ini ya. Tolong ya, kita saling support aja. Dan yaudah untuk video kali segini aja. Makasih udah nonton, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa, jangan lupa. Dan see you next time, bye-bye.